بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani, Ayahanda kami Ustaz Amin Said. Yang kami hormati Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani. Yang kami hormati dan kami cintai seluruh wali santri, santri dan wali santriwati Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani, seluruh alumni, ikatan alumni Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani yang saya yakin banyak juga hadir pada malam hari ini, serta santri dan santriwatiku yang sangat Ustaz banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pagi Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama saksikan kegiatan akbar kami, kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malam ini menjadi salah satu rangkaian daripada kegiatan santri. Jadi berlanjut pada malam hari ini tentang seni, apresiasi seni santri dan santriwati Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani. Mudah-mudahan cuaca pada malam hari ini bersahabat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mewakili seluruh pengurus daripada yayasan dan seluruh keluarga besar Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani mengucapkan ribuan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mohon maaf kursi yang kami siapkan pada malam hari ini hanya 700 kursi. Yang datang kayaknya hampir 1000 orang. Jadi mohon maaf, setiap tahun kami minta maaf karena tidak cukup tempatnya, tidak cukup kursinya. Selanjutnya, kegiatan apresiasi seni yang kita adakan pada malam hari ini, saya selalu memberikan istilah bahwa ini bukan show biasa. Ini bukan pertunjukan biasa, tetapi ini adalah pertunjukan yang punya nilai pendidikan. Di panggung gembira inilah kami seluruh santri dan guru-guru kami membangun sebuah persaudaraan, pendidikan persaudaraan, pendidikan kebersamaan, pendidikan ukhuwah Islamiyah, pendidikan kreativitas, pendidikan kesungguhan. Tanpa ini semua, kegiatan pada malam hari ini tidak bisa terrealisasi Bapak Ibu sekalian. Dananya diusahakan sendiri oleh santri dan santriwati kami, tidak menggunakan dana bos, juga tidak menggunakan uang pondok. Ini murni, murni diusahakan oleh santri dan santriwati kami. Bukan masalah nilai sampai 50 juta, bukan itu masalahnya. Setelah mereka mencari dana, mereka berlatih sendiri hampir satu bulan. Saya tahu betul ini. Berkolaborasi dengan guru-guru, ide-idenya hampir tiap hari berdiskusi bagaimana penampilan tak ini bisa bagus. Maka Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan disuguhkan 18 penampilan. Siap menonton Pak? Siap ke menonton Bu? Ya, jangan ada yang beranjak dari tempat ini karena Anda tidak menemukan di Sulawesi Barat penampilan seperti ini. Baik, yang terakhir, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Inilah Yamani dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan. Tentu terus kita motivasi anak-anak kita
supaya tetap berkreasi. Ustadz bangga sama kalian, tunjukkan bahwa kita ini adalah percaya diri, tapi tidak boleh over confidence, tidak boleh. Jadi kita malam ini akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita sudah latihan hampir satu bulan. Mudah-mudahan niatnya adalah untuk menggembirakan, menggembirakan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Ini saja, mari kita bertakbir demi kejayaan Islam, demi kejayaan pondok ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.